Lagi lagi lagi. Tak motor opening si anu ni. Patung narong isi pengen. Patung. Betul betul tahu patung ni. Tong kolari. Tak pulang pang tu ni lah. Benang gula tu ada kat sini. Sini nih cantik. Apa tak kaya orang itu ha? Weh, barang tak kaya kita dia ungu sini guys. Jadi semua orang itu yang daripada nanam sawah. Papaya, kates. Nah, kampung kami guys di kota Cangane guys. Guys. Siapa nih namanya? Kalau nggak ada orang di sini guys, luas-luas guys, jagungnya guys. Cantik deh bu. Ada lawan deh bang. Iya. Cantik awannya lah. Kayak mimpi lah. Dulu beberapa video rumah. Apa nama kampung ini tuh? Labagamang. Labagamang ini kampungnya. Baik, Labagamang di sini. Inilah kampung Labagamang. Kota Cane. Iya ya, kasihannya karena kemarau. Gagal panen karena kemarau di sini guys, di kota Cane nggak hujan. Itu lagi ya, kemarau di sini. Iya. Bagus. Udah tertanam lah modalnya orang ini nggak berhasil. Iya namanya, gagal panen ini ya. Lumayan ini ya. Iya, lumayan ini. Inilah. Aduh. Harganya perlu gagal panen ini, tanam modal lah. Kalau di sini ini ngeri kali ya kalau kemarau nya ya. Di kota Cane ini. Ini udara apa ini? Bagus kan view-nya kan? View-nya ini cantik gunungnya, cantik kali ada merek-mereknya Aleas Abi. Pas jatuh apa ini jalan? Iya jatuh nanti. Janganlah. Jatuh nanti tak apanya. Bayang mahal ini. Wih, ke atas, bah. Bermuda lagi. Wih. Anjir kok kayak gini. Ini mantap. Inilah perjalanan balik ke Pekanbaru, guys. Kampung kami, guys. Bisa nanti masuk apa, guys? Kita roasting jalan kampungku dulu ya. Kampung Kunia ini ada kates, ada apa namanya? Sawit, ada padi. Ada ini. Halo. Halo kamu. Mas, kamu kok kamu? Mas, Pak Haji. Pak Haji.
Ini kemiri nih guys, nih ya, kemiri sini mal kali. Ini kalau mau cari kemiri di gunung lah. 8.000 kilo lah kemiri. Hah? 8.000 sekilo. 8.000 sekilo. Wow. Iya. Turun ya? Turun. Kemarin 12 katanya. Kemarin 12. Wah, diturun batu. Kemiri, guys. Batu. 8.000 kemiri biar belum dikupas ya? Iya. Berarti kalau dikupas? Kami dia kerja kami saya kemiri. Kemiri ya. Wah. Berarti lebih banyak penghasilan di sini ya berarti ya. Untuk pertanian ya. Kalau udah bulat dia 45.000 kilo. Kalau udah bulat 45, kalau beras, udah beras, iya. Berarti kalau yang udah putih 45.000 kilo. Beras. Beras ya. Itu Pak. Gunungnya. Yang udah dipecah. Itu gunungnya. Yang udah dipecah 45.000 kilo kemiri di sini. Patutlah di sana mahal-mahal ya. Enggak. Pardinding juga. Rambut gunung ya. Tapi lebih maju sini ya, lebih ini ya, di daerahnya ya. Kampung ini ya. Lebih enak di sini, lebih ini. Juma Nari. Woi. Oh Mandin ini. Mandin ya. Iya. Orang Karo semua. Oh gitu. Tapi dari segi apa lebih maju sini ya? Oh iya. Kita udah sampai di Mardinding guys, kampung Mardinding di daerah Kota Tanah Karo ya. Nah, jadi kita motong ya dari Lopar Sauran. Jagung ya, milikan jagung. Panas. Kalau di Aceh ini panas guys. Nah, oh berarti ini Mardinding langsung ya, jalan besar ya keluar. Oke guys, kita keluar dulu ya. Ini dia jalan Rakota Brahmana Simpang Wongkam sampai Mardinding Kabupaten Karo.